Saya Ahmad Amiruddin, saya dosen muda di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Mulai dari pulang dari kampus, berangkat, dituntut kepadatan, ketepatan waktu yang luar biasa. Apalagi aktivitas dosen sekarang semakin lama, semakin dituntut untuk bekerja jauh lebih baik lagi. Sebagai pendukung kinerja saya sebagai dosen, saya membutuhkan hunian yang jauh lebih convenient, lebih comfortable untuk bisa mendukung kinerja saya. Austinville ini adalah proyek terbaru dari PT Panorama Jaya. Lokasi Austinville ini terletak di Malang Barat. Kita menggunakan konsep kontur perbukitan dan batu alam. Selain itu, Austinville juga bertemakan Where Home Is, di mana developer berusaha agar menciptakan suatu kawasan di mana para customer dapat merasa nyaman dengan hunian kita. Sehingga kita membangun clubhouse, taman-taman di sekelilingnya, serta minimarket dan udara di sekitar Austinville masih sangat sejuk. Lokasi Austinville ini sangatlah strategis karena lokasi Austinville dapat ditempuh melalui 4 alternatif akses utama melalui perumahan Villa Puncak Tidar. Selain itu, Austinville juga hanya berjarak 600 meter dari Universitas Brawijaya 2 yang sedang on progress. PT Panorama Jaya bekerja sama dengan PT Brawijaya Sinergi Propertindo dengan membangun sebuah kawasan khusus yang terletak di Austinville yang kita beri nama Cluster Brawijaya Smart Home dengan konsep yang mereka tonjolkan yaitu Smart Living, Smart Access, Smart Management, Smart Design, dan juga Smart Waste. Memang kami desain secara khusus berbeda dengan konsep-konsep lainnya di mana kawasan Brawijaya Smart Home ini kami khususkan bagi keluarga besar Brawijaya sehingga di dalamnya terdiri dari beberapa dosen, karyawan maupun alumni Brawijaya itu sendiri. Brawijaya Smart Home memiliki beberapa keunggulan yaitu salah satu diantaranya menggunakan kabel bawah tanah untuk kabel listrik maupun kabel telepon. Kawasan ini memiliki kedepannya memiliki konsep untuk berinvestasi juga selain untuk hunian karena dengan konsep smart home dan eco living desain mana banyak tumbuh-tumbuhan sehingga nyaman untuk sebagai tempat tinggal maupun untuk berinvestasi. Perumahan sekarang yang sangat dinanti oleh manusia, saya kira perumahan yang mendekati ke kondisi alam aslinya, yang ramah lingkungan dan mendekati kondisi aslinya. Brawija Smart Home ini, bahwa ini ada pendekatan untuk ramah lingkungan dengan konservasi air, konservasi energi, konservasi lingkungan. Kita semuanya orang mungkin sudah mengenal bahwasanya sekarang Malang sangat dikenal dengan kemacetannya. Saya menginginkan aksesibilitas yang jauh lebih mudah, yang jauh lebih cepat untuk bisa sampai ke kampus dan Brawijaya Smart Home menyediakan itu. Pertama saya mengenal Brawijaya Smart Home dari seorang sahabat lama, dia mengenalkan tentang Brawijaya Smart Home. Di sana saya sudah melihat dan saya pikir sangat sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan sebagai sebuah rumah. Saya juga apresiasi sekali dengan desain yang bagus. Saya sudah melihat business plan dan konsepnya. Pengadaan perumahan murah tapi syarat dengan teknologi ini membawa teman-teman IKA, baik karyawan maupun staff UB bisa berbondong-bondong menempati lokasi yang sangat high class, safety-nya terjamin, dan environment-nya terjaga. Brawijaya Smart Home saya pikir itu adalah hunian yang futuris, memenuhi semua kebutuhan sebagai seorang
pekerja muda yang sangat padat, sangat memudahkan kami sebagai sebuah penghuni dan juga keluarga.